Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Resimen tutor sihir akhirnya mencapai dan menyelesaikan mantra mereka, dan mengambil alih tugas Long Hao Shen. Sementara itu, sinar hijau besar melonjak dari dalam tombol Mountain Pass, dan mencapai ketinggian tinggi sebelum perlahan-lahan jatuh. Melihat sosok hijau memanjang lebih dari 100 meter, Long Hao Shen yang melemah sangat terkejut. Sosok hijau itu tampak seperti manusia, dan sebenarnya adalah versi yang diperbesar dari kepala kuil mage, penyihir unsur angin, yaitu Li Zhengzi. Saat ini, Li Zhengzi tampak sangat mengesankan meskipun tubuhnya pendek dan gendut. Dibalut baju besi hijau, tangannya memegang komando Panglima Perang Besar, cahaya hijau meringkuk di seluruh tubuhnya, dan angin kencang meledak naik di sekujur tubuhnya. Pada setiap serangan, cahaya hijau yang keluar dari tubuhnya juga bertambah intensitasnya. Sebenarnya, Li Zhengzi mencapai daerah itu jauh sebelum kinerja Long Hao Shen. Bahkan pada tingkat kultivasinya, mantra terlarang Hell Discharge adalah masalah yang sangat sulit. Setelah tiba, dia masih membutuhkan waktu, jelas mustahil baginya untuk menggunakan sepenuhnya kemampuannya yang paling kuat secara instan. Tepat saat dia siap untuk datang, Long Hao Shen telah membuat tampilan tiba-tiba ini di medan perang, dan menyegel raksasa keturunan neraka. Meskipun ini tidak cukup untuk membalikkan situasi secara total, itulah yang dibutuhkan Li Zhengzi dan memberinya cukup waktu. Melihat Long Hao Shen mendekati batasnya, Li Zhengzi akhirnya siap bergerak bersama para resimen penyihir. Sosok hijau besar melayang dengan gesit, dan tiba di depan segel multi-elemen. Meretas bilah yang panjang, itu langsung menyerang mantra terlarang milik Dewa Hitam yang menakutkan. Adegan aneh diikuti, orang bisa melihat bahwa saat pedang itu ditebaskan, semua angin di langit telah menghilang. Detik berikutnya, bagian dari Discharge Hell dipotong menjadi potongan-potongan tipis energi spiritual hitam pekat. Yang lebih ajaibnya lagi adalah, Hell Discharge diselimuti kemegahan biru kehijauan. Li Zhengzi menggunakan inkarnasi Dewa Angin untuk menembakkan sinar hitam ini kembali ke iblis yang jauh, tepat di barisan depan pasukan iblis. Pertama kali pecah, badai yang mengerikan langsung memotong segalanya, dan kemudian kekuatan Hell Discharge dilepaskan. Orang bisa dengan jelas melihatnya, bahwa untuk jarak 1000 meter di dalam dan di sekitar potongan hitam tipis itu, tanahnya mereda hingga 10 meter. Bahkan jika mereka memiliki atribut kegelapan, semua iblis di kisaran ini akan dibubarkan secara menyeluruh. Kinerja Li Zhengzi baru saja dimulai. Mengulurkan pedang di tangannya, dia memotong Hell Discharge sebelum memproyeksikan bagian yang diiris ke pasukan iblis. Hanya beberapa tebasan saja, itu telah benar-benar menekan pelopor pasukan iblis. Ini adalah tampilan pusat kekuatan besar sejati. Saat melihat adegan ini, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk memiliki perasaan yang terpesona dan terpana. Dia benar-benar tidak dapat melihatnya, bagaimana Li Zhengzi telah mencapai itu. Meskipun menjadi penyihir, dia turun seperti dewa, dan sepenuhnya menunjukkan kecakapan bela dirinya. Hanya kata powerful saja, itu tidak cukup untuk menggambarkan kemampuan ini. Hampir segera setelah dia muncul, seluruh situasi berbalik, dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia bahkan menggunakan mantra supra ilahi terlarang Hell Discharge untuk keuntungannya, dan benar-benar layak mendapat sebutan pusat kekuatan besar nomor satu di antara 6 kuil besar. Resimen tutor sihir tidak hanya terdiri dari mereka yang 36. Beberapa lusin orang lagi mendarat di benteng satu demi satu, ketika regu penyihir beristirahat untuk mengatur ulang, dan memulihkan energi spiritual demi siap untuk melanjutkan pertempuran kapan saja. Pada titik ini, serangan kejutan iblis sudah dinetralkan, dan serangkaian serangan Li Zhengzi sudah menyingkirkan hampir 10.000 iblis. Dewa Iblis Neraka, Marbas, akhirnya tidak tahan lagi dan mulai bergerak. Meskipun kerugian mereka sebelumnya yang sangat besar, dia tidak bisa terus melihat tanpa daya ketika Li Zhengzi membantai bawahannya. Sosok-sosok dari 8 dewa iblis berkedip-kedip saat naik di ketinggian, dan mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikan kepingan-kepingan energi spiritual di Discharge Hell yang dilemparkan oleh Li Zhengzi. Untuk sesaat, fluktuasi energi spiritual di langit berkembang dengan sangat pesat, dan berceceran dalam banyak warna.
Li Zhengzi telah berubah menjadi dewa angin untuk menghadapi 8 musuh sendirian, dan tanpa kerugian sama sekali. Meskipun ini terkait dengan melemahnya 8 dewa iblis besar, setelah mencapai ini, mereka banyak menunjukkan kekuatan pengguna angin ini. Kelompok Long Hao Shen kembali di Tombol Mountain Pass. Saat memulihkan energi spiritualnya, penampilan Long Hao Shen tidak pernah lepas dari Li Zhengzi. Mampu menyaksikan pertarungan pusat kekuatan besar pada tingkat ini, itu benar-benar merupakan bantuan besar baginya. Dan dengan mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat, dan persepsi besar yang terfokus pada gelombang energi spiritual, Long Hao Shen secara bertahap memahami metode pertempuran sejati Li Zhengzi. Ini sebenarnya adalah sihir yang dapat menggunakan tubuh Li Zhengzi sebagai intinya. Menjadi dewa yang dipilih, Long Hao Shen bisa merasakan bahwa mantra Li Zhengzi benar-benar meminjam kekuatan dari dewa angin. Hanya saja, ketergantungan Long Hao Shen pada kekuatan Dewi Cahaya adalah berkat identitasnya sebagai dewa yang dipilih, tetapi ketergantungan Li Zhengzi pada kekuatan Dewa Angin, adalah berkat kekuatan dan afinitasnya yang besar terhadap elemen angin. Long Hao Shen membuat perkiraan secara konservatif, bahwa energi spiritual internal Li Zhengzi adalah lebih dari 300.000, dan dia harus memiliki setidaknya satu alat ilahi di tangannya. Pertempuran tidak berlangsung lama, dewa-dewa iblis semuanya makhluk yang egois, dan merasakan kekuatan besar Li Zhengzi, Marbas tidak mau bertempur sampai mati melawannya. Sementara 8 dewa iblis besar menahan serangan Li Zhengzi, perintah mundur sudah ditransmisikan. Retret yang cepat ini segera menyebabkan semangat mereka menurun. Mantra terlarang supra ilahi Helldisk Chain terus menurun secara bertahap, karena dipotong tanpa henti oleh Li Zhengzi, sehingga mengurangi kekuatannya yang melawan segel. Akhirnya Helldisk Chain melebur menjadi nasab karena terjepit di dalam formasi 6 warna. Itu menandakan penghentian pertempuran serangan dan pertahanan ini. Li Zhengzi tidak terus mengejar iblis yang mundur. Sambil memegang pedangnya secara horizontal, dia melihat ke kejauhan saat para dewa iblis melayang pergi, dan menunjukkan senyum ke arah langit. The Tombol Mountain Pass sudah menjadi lautan kesenangan. Pertempuran ini tentu saja berbahaya, tetapi akhirnya tentu saja sangat luar biasa. Tombol Mountain Pass tidak memiliki satupun orang yang meninggal, tetapi musuh mengalami kerusakan parah. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak akan berani meluncurkan serangan lain. Pada saat penghancuran keturunan neraka, Long Hao Shen membawa teman-temannya keluar dari benteng. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia segera turun. Tinggal lebih lama di benteng tidak akan ada artinya, dan selain itu, dia tidak ingin harus bertemu Tan Wan dan Xuan Yuan Yan. Tidak peduli seberapa bersalah, canggung, atau terus-menerus bersikap dingin kepada rekannya, dia tidak mau harus menghadapi mereka. Pada saat kepergian Long Hao Shen, Dewa Angin di langit berbalik secara perlahan, dan menatap sekilas ke arah sosok mereka yang bergegas pergi, senyum tipis terbentuk di sudut mulutnya. 3 hari kemudian, Xin Er, ikut saja dengan kami. Anggap saja itu perintah dari aku, karena aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Ucap Lin Xin. Lin Xin sama cemasnya dengan kucing yang gelisah, dan berputar-putar di sekitar Li Xin di ruangan itu. Li Xin memberinya tatapan lucu. Kamu, apakah kamu pernah memperbaiki kekurangan dari resolusi itu? Balas Li Xin, kata-katanya dirumuskan seperti itu, tetapi ekspresinya penuh kehangatan. Kita semua adalah pemburu iblis, itu sama halnya seperti kamu, yang memiliki tim kamu sendiri, aku juga punya tim aku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan rekan tim aku? Selain itu, kekuatan aku sudah tidak dapat bersaing dengan Hao Shen dan kamu. Jika aku ikut, aku hanya bisa menjadi beban bagi kamu. Aku sudah mendiskusikannya dengan Luxi, dan kami memilih untuk tetap di Tombol Mountain Pass untuk saat ini. Tempat ini cukup aman. Kamu adalah seorang pria, dan bagian dari kelas komandan Demon Hunter Squad ke-64. Kita masih memiliki waktu yang lama sebelum kita berpisah. Atau apakah kamu benar-benar ingin tetap tinggal demi aku? Kita adalah pemburu iblis, dan sejak hari kita mengambil jalan ini, hidup kita sudah bukan hanya milik kita sendiri. Mungkinkah kamu benar-benar tidak mengerti itu? Ucap Li Xin. Lin Xin terdiam. Dia sudah berusaha meyakinkan Li Xin selama hampir 1 jam. Setelah pertempuran dari 3 hari yang lalu, situasi Tombol Mountain Pass menjadi cukup stabil, dan iblis hampir tidak mungkin menembus benteng ini. Selain itu, karena hubungan antara kuil mage dan kuil kesatria,
Long Hao Shen dan rekan-rekannya memutuskan untuk terus menuju ke selatan untuk berkumpul dengan rekan-rekan mereka yang lain. Lin Xin secara alami menemukan hal-hal sulit untuk dikelola dalam situasi ini. Ketika Li Xin dan emosinya meningkat, bagaimana mungkin dia mau berpisah dengannya? Meskipun dia tahu bahwa perkataan Li Xin benar, dia masih merasa sulit untuk menerimanya jauh di dalam hatinya. Li Xin berdiri dan datang di depan Lin Xin, dan mencondongkan diri ke arahnya, lalu mendekat ke pinggangnya. Idiot, seharusnya, aku yang harus khawatir. Karena kamu akan terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Kamu juga akan menghadapi misi yang semakin menantang. Berjanjilah padaku untuk hidup dengan baik. Pernahkah kamu selalu ingin melakukannya? Hari ini, aku dapat memberikan diri aku kepada kamu, berharap bahwa kamu dapat memperoleh lebih banyak tanggung jawab, dan membela diri dengan hati-hati. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu, ucap Li Xin. Setelah mendengar ucapan Li Xin, Lin Xin tidak bisa menahan gemetaran. Jika ini adalah waktu yang biasa, dia pasti akan terbawa oleh kegembiraan. Tetapi ketika mereka berada di ambang perpisahan, bagaimana mungkin dia bisa bangun dengan bahagia? Tidak Xin Er, aku ingin menikahimu secara formal. Aku tidak bisa membiarkan kamu merasa dirugikan, terutama pada saat seperti itu. Aku mencintaimu, Xin Er, dan benar-benar tidak tega meninggalkanmu. Ucap Lin Xin sambil memeluk Li Xin dengan erat, lalu merasakan tubuh dan kehangatannya, dan menjadi tidak mampu menahan air matanya. Jika satu orang dalam kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad harus dipilih sebagai yang paling lemah secara emosional, itu sudah pasti adalah dia. Li Xin tiba-tiba berjuang untuk membebaskan dirinya dari pelukan Lin Xin, dan menyatakan dengan sangat sengit. Apa maksudmu, kamu tidak bisa membiarkan aku merasa bersalah? Aku harus menjadi orang yang seharusnya tidak membiarkan kamu merasa bersalah. Apakah kamu pikir tidak akan terjadi apa-apa, hanya karena kamu mengatakan tidak? Kamu seorang penyihir, dan wanita ini adalah seorang kesatria. Jika kamu memiliki masalah, gunakan sihir kamu untuk menghentikan aku, ucap Li Xin. Di bawah tatapan kaget Lin Xin, tubuhnya ditarik ke arah tempat tidur oleh Li Xin. Ini adalah pertempuran antara seorang kesatria dari tingkat ke-6, dan penyihir dari tingkat ke-7. Pada jarak yang begitu dekat, dan di sebuah ruangan kecil, orang bisa membayangkan, siapa yang memenangkan pertarungan itu. Tepat saat Lin Xin dipaksa ke pertempuran fisik yang hebat oleh Li Xin, Long Hao Shen bertemu dua tamu. Salam, Kepala Saint Knight, ucap seseorang. Pada saat Long Hao Shen membuka pintu, para tamu di luar membungkuk hormat kepadanya. Dua yang dimaksud adalah Tan Wan dan Xuan Yuan Yan. Tan Wan tampak sama seperti biasa, dan Xuan Yuan Yan tampak agak canggung. Menurunkan kepalanya sedikit, dia tidak berani menatap lurus ke Long Hao Shen. Long Hao Shen menatap mereka dengan heran. Kalian berdua, ucap Long Hao Shen dengan heran. Tan Wan tidak memiliki kebanggaan dan kedinginan seperti yang dia alami saat pertama kali mereka bertemu, dan bertanya sambil tersenyum. Bisakah kamu membiarkan kami masuk untuk berbicara? Tanya Tan Wan. Ya, Long Hao Shen menyingkir dari pintu masuk, dan membiarkan keduanya masuk. Untuk saat ini, ia masih mengenakan armor fondasi emas. Demi menyembunyikan identitasnya, bahkan ketika berkultivasi sendiri di kamar, ia tidak akan dengan mudah melepasnya. Tapi untungnya, baju besi ini cukup nyaman dan tidak pernah membuatnya merasa tidak sehat. Kepala Saint Knight, kami datang untuk meminta maaf padamu. Kami salah pada waktu itu, dan juga, kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu ke Tombol Mountain Pass, aku minta maaf. Ucap Tan Wan. Saat dia berbicara begitu, Tan Wan membungkuk dengan hormat kepada Long Hao Shen. Ini bukan salut penyihir, tapi busur tulus yang bisa dianggap berlebihan antara dua orang dari generasi yang sama. Berdiri di sampingnya, Xuan Yuan Yan juga membungkuk padanya, tetapi gerakannya bahkan terlihat sedikit lebih tidak masuk akal. Setelah pertempuran hari itu, Long Hao Shen sekali lagi dipanggil oleh kepala kuil Mage, Li Zhengzi. Tidak ada yang tahu tentang isi pembicaraan mereka, tetapi beberapa saat kemudian, kuil Mage membuat pengumuman publik tentang tindakan heroik kepala Saint Knight yang dikenal sebagai Kesatria Emas ke-12, dan mengungkapkan perasaan persahabatan yang mendalam dan kekal dari kuil Mage, selamanya harus ke arahnya. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis. Kalian berdua tidak perlu bertindak seperti itu.
Kamu tidak melakukan kesalahan. Aku hanya berharap, bahwa dalam waktu dekat, hubungan antara Kuil Mage dan Kuil Kesatria dapat ditingkatkan. Pada saat itu, aku mungkin membutuhkan dukungan dari kalian berdua, ucap Long Hao Shen. Tan Wan tidak bereaksi terhadap ini, tetapi subjek pembicaraannya, tampaknya telah bergeser. Saint Knighthead, dari apa yang aku dengar, kelompok kamu sepertinya akan pergi. Tanya Tan Wan. Long Hao Shen mengangguk. Perbatasan Gunung Tombal sudah kebal terhadap serangan. Aku perlu melihat kuil lainnya. Besok pagi aku akan pergi, jawab Long Hao Shen. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang singkat, dia tiba-tiba menyatakan. Saint Knighthead, aku punya permintaan yang lancang, ucap Tan Wan. Long Hao Shen dikejutkan oleh deklarasi yang tak terduga. Aku akan mendengarkan, balas Long Hao Shen. Tan Wan menyatakan, aku berharap untuk menantang kamu satu lawan satu, tanpa menggunakan senjata apapun, hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri. Aku tahu, bahwa aku sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan kamu, tetapi aku benar-benar ingin tahu seberapa jauh jarak antara kami berdua, ucap Tan Wan. Pada titik ini, dia tampaknya takut, bahwa Long Hao Shen dapat salah paham, dan kemudian melanjutkan. Sejak menjadi seorang penyihir, aku selalu menempatkan seluruh upaya aku dalam kultivasi, dan menetapkan guru sebagai tujuan, dengan harapan, suatu hari nanti menjadi pusat kekuatan besar, seperti guru untuk memperjuangkan aliansi, kemanusiaan, dan memusnahkan Demon Kin secara menyeluruh. Aku harap kamu bisa menjadi keberhasilan kedua yang aku tetapkan untuk diri aku sendiri. Aku hanya meminta bimbingan kamu, dan tidak punya niat lain, ucap Tan Wan. Long Hao Shen menjawab setelah merenung sesaat, aku mengerti. Dalam hal ini, aku akan meminta Kapten Tan untuk mencari daerah terpencil. Dan tidak mungkin ada penonton, ucap Long Hao Shen. Oke, Tan Wan tampaknya mengerti kekhawatiran Long Hao Shen, dan langsung menyetujui. Di satu sisi, Xuan Yuan Yan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengucapkan kata-katanya sampai akhir. Long Hao Shen tidak memberi tahu Han Yu dan CR, dan dipimpin oleh Tan Wan untuk memasuki pintu lebar di lantai 4 Kuil Mage. Tan Wan berkata kepada Xuan Yuan Yan, tunggu aku di sini, ucap Tan Wan. Xuan Yuan Yan tiba-tiba memberi Long Hao Shen pandangan memohon, tapi Long Hao Shen berkata dengan sopan. Kapten Xuan Yuan akan datang untuk memahami masalah aku di masa depan. Kapten Tan, sayo masuk, ucap Long Hao Shen. Tan Wan mendorong pintu dan masuk bersama Long Hao Shen. Ini adalah ruang pelatihan yang luas, bundar, dan tanpa penonton. Itu mencapai total diameter sekitar 50 meter, yang tidak bisa dianggap sebagai ruang yang sangat besar dari sudut pandang penyihir. Ini adalah area bagi kuil untuk melakukan tes. Dengan Xuan Yuan menjaga pintu, tidak ada yang harus datang mengganggu kita, ucap Tan Wan. Ketika dia mengatakan itu, tongkat Tan Wan menghilang dari tangannya dalam suatu gerakan, dan kemudian dia membuka kancing gaun luarnya, lalu memasukkan ke dalam cincinnya, gaun ajaib yang melepaskan gelombang magis yang kuat, dan memperlihatkan rok hijau panjang di dalamnya. Hari ini, dia menantang Long Hao Shen untuk mencari tahu jarak yang sebenarnya di antara mereka. Hari itu, adegan Long Hao Shen memanfaatkan doa cahaya untuk memblokir Dischen Hell sangat mengejutkannya. Dengan visinya yang baik, dia juga bisa menentukan bahwa Long Hao Shen telah menggunakan alat ilahi pada waktu itu. Jadi Tan Wan pada akhirnya tetap agak tidak yakin. Tanpa menggunakan alat ilahi atau peralatan tingkat epik seperti Golden Foundation Armor, bisakah dia benar-benar jauh lebih kuat dari aku? Pikir Tan Wan, dia benar-benar ingin tahu jawaban untuk pertanyaan itu, dan pergi mencari Long Hao Shen pada akhirnya. Dia juga mengungkapkan perasaan minta maafnya, agar tidak membiarkan hal-hal ini mempengaruhi keadaan pikirannya pada saat pertempuran. Long Hao Shen berkata, Kapten Tan, setelah kami selesai membandingkan kekuatan kali ini, tidak peduli siapa yang menang, aku akan memiliki permintaan untuk kamu, dan berharap mendapat bantuan kamu dalam hal ini, ucap Long Hao Shen. Tan Wan tampak bingung, permintaan macam apa? Tanya Tan Wan. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipisnya sebelum menjawab. Mari kita bicarakan hal itu setelah pertempuran kita berakhir, jawab Long Hao Shen. Oke, setelah memberikan jawabannya, Tan Wan segera menuju ke satu sisi bidang pelatihan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak bertarung tanpa peralatan mereka, seorang kesatria jauh lebih dirugikan daripada penyihir.
Itu karena seorang kesatria tidak hanya akan kehilangan peralatannya, tetapi juga tunggangannya. Ini akan sangat melemahkannya secara keseluruhan. Dan bagi seorang mage, tidak menggunakan peralatannya hanya memengaruhi masalah kemurniannya. Tapi Tan Wan tidak mau mengambil keuntungan dari Long Hao Shen begitu banyak, dan karena itu memilih bidang pelatihan ini yang lebarnya hanya 50 meter. Sebagai medan yang tidak menguntungkan bagi penyihir, kedua pihak bisa dikatakan memiliki cacat yang setara. Dalam kilatan cahaya keemasan, armor fondasi emas dilepas. Dia tidak mengambil salah satu dari pedang beratnya sendiri, dan menarik kembali untuk mencapai tepi lapangan pelatihan seperti yang dilakukan Tan Wan. Saat melihat tampan Long Hao Shen yang tampan, Tan Wan tidak bisa membantu, tetapi kehilangan semangat juangnya. Cowok tampan tidak begitu mengerikan di matanya, karena dia sudah tidak terlalu tertarik pada aspek emosional lagi. Peningkatan kultivasinya menjadi target pikirannya yang tunggal. Jadi keterkejutannya hanya berkaitan dengan usia Long Hao Shen, bahkan jika itu adalah yang kedua kalinya melihatnya, kejutan itu tidak menyusut sama sekali. "Saint Knighthead, aku datang," Tan Wan menyatakan dengan serius. "Majulah," balas Long Hao Shen. Sepasang sayap hijau tumbuh hampir secara instan di punggung Tan Wan. Dan segera, tangan kanannya menunjuk jari ke arah Long Hao Shen. Selusin bila angin ditembak ke arahnya. Masing-masing bila angin mengikuti jalurnya sendiri. Beberapa berjalan lurus, beberapa menelusuri lengkungan, dan beberapa bahkan melingkar di samping. Semua rute pelarian Long Hao Shen tampaknya diblokir. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan mengambil dua langkah ke samping, dan segera bergoyang mengikuti irama yang aneh. Pam 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 pam, serangkaian tabrakan energi spiritual terdengar, dan bergema tanpa henti dari sinar hijau yang cemerlang. Dengan kedua tangan di punggungnya, Long Hao Shen dengan tenang berjalan keluar, dan tidak melepaskan sedikit pun energi spiritual atau serangan balik dari awal hingga akhir. Sebagai penyerang, indera Tan Wan adalah yang paling jelas. Long Hao Shen menggunakan gerakan kaki khusus, yang tampil lambat tetapi bergerak cepat. Pada akhirnya, ia selalu lolos dari serangan bila angin dengan jaram sehelai rambut, dan kadang-kadang bahkan menetralisirnya dengan secara sukarela, dan membiarkan dua bila angin bertabrakan satu sama lain. Proses ini terdengar sederhana, tetapi membutuhkan kontrol yang sangat baik pada tubuh seseorang, serta prediksi dan kecepatan yang sangat baik dan membuat Tan Wan terkesiap dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar menghindari bila anginnya hingga sedemikian rupa. Tentu saja, sebagai satu-satunya murid Wind Master, serangannya baru saja dimulai. Sementara Long Hao Shen berjalan keluar dari bila angin, Tan Wan terus melantunkan mantra tanpa henti, dan bola-bola cahaya hijau ditembakkan dari ujung jarinya untuk mengambil bentuk tornado dalam skala kecil, yang hanya mencapai sepertiga dari diameternya, kemudian melayang menuju Hao Shen. Ada total 12 tornado kecil. Seluruh bidang pelatihan mengeluarkan suara rengekan aneh, yang terbang ke arah Long Hao Shen dengan kecepatan yang berbeda, karena esensi angin yang kaya di udara juga berubah jauh lebih panik. Satu lawan satu antara penyihir dan seorang kesatria, itu sama sekali bukan tentang menggunakan mantra yang paling kuat, tetapi yang paling pas. Ke-12 tornado yang digunakan Tan Wan semuanya tampak sama, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Masing-masing dari mereka setara dengan mantra tingkat ke-6, dan setelah mengeluarkan 12 dari mereka, wajahnya yang cantik memiliki tampilan pucat. Lagi pula, ini tanpa gaun ajaibnya, dan dengan kultivasinya mencapai bagian tengah dari tingkat ke-7, ini sudah menjadi batasannya. Dari tornado ini, beberapa ada yang berbelok, ada yang lurus, dan beberapa ada yang terbalik, tetapi masing-masing mengikuti jalan yang berbeda. Dan jika satu meledak, yang lain akan langsung tertarik olehnya, dan hampir segera mencapai musuh. Di antara mantra bertarget tunggal, 12 tornado skala kecil ini menggunakan sihir yang cukup kompleks. Jika kekuatan penuhnya melanda, itu bisa cocok dengan mantra target tunggal dari tingkat ke-8. Langkah maju Long Hao Shen melambat, karena ke-12 tornado itu menyapu dari segala arah. Mengangkat tangan kanannya, orang bisa melihat cahaya putih menyebar dari dalam, dan mengambil bentuk pedang yang beratnya 1,5 meter panjangnya. Setelah itu, Long Hao Shen menutup matanya sambil memajukan kaki kirinya, dan perlahan-lahan memotong dengan energi spiritual yang kental. Terwujudnya energi spiritual dataran tinggi. Tidak,
Kultivasi Longhao Shen belum mencapai langkah itu, karena ia masih belum dapat menggunakan dataran tinggi spiritual ke tingkat ini. Ini sebenarnya adalah kemampuan terkenal dari pedang suci, pikir Tan Wan. Menggunakan tangannya sebagai pisau, itu jelas sangat membatasi kekuatan pedang suci, tetapi didukung oleh kemurnian energi spiritual cahayanya, senjata Longhao Shen sepertinya tidak jauh berbeda dengan pedang atribut cahaya yang sangat berat. Potongan ini tampak seringan bulu ketika mengikuti gerakan lambatnya, tetapi masih mengenai tornado pertama yang hendak ke arahnya. Masih jauh, Tan Wan sudah memiliki tampilan yang puas. Tidak peduli seberapa kuat kamu, selama kamu menyentuh tornado aku, itu akan mengaktifkan formasi tornado secara instan. Aku ingin melihatnya, apakah kamu dapat menahan mantra aku dari tingkat ke-8 tanpa peralatan defensif, ucap Tan Wan. Tetapi rasa puas pada wajah Tan Wan hanya berlangsung sesaat, sebelum berubah menjadi kejutan. Saat ia memotong tornado, Longhao Shen bahkan tidak menimbulkan reaksi darinya. Itu tampak seperti tornado yang ditandai dengan kekuatan pemotongan ekstremnya, yang hanya menjadi perpanjangan tangannya dan terangkat ke sampingnya. Kehadiran Longhao Shen menghilang dengan segera, dan benar-benar menyatu dengan esensi angin sekitarnya. 11 tornado lainnya hanya melilit di sekitarnya tanpa melancarkan serangan apapun. Saat lengan kanannya sedikit bergetar, Longhao Shen membuat gerakan menebas saat tornado di ujung tangannya berubah menjadi titik-titik cahaya hijau yang menghilang di udara. Pedang suci masih di sini setelah tornado pertama menghilang. 11 lainnya segera menunjukkan reaksi, dan semua menuju Longhao Shen bersama-sama. Saat ini, sosok Longhao Shen yang sangat lambat tiba-tiba saja berakselerasi, saat pedang suci di tangannya membuat 11 sayatan yang sangat dekat secara berturut-turut. Semua 11 tornado berhenti di udara, dan segera menghilang tanpa jejak. Saat sosoknya melintas, itu melintasi langsung 10 meter per langkahnya, dan Longhao Shen tiba di depan Tan Wan dalam sekejap. Tan Wan mengangkat tangannya yang hampir keluar dari pikiran bawah sadarnya, yang bertujuan untuk memberi 2 pukulan terhadap Longhao Shen, dan dengan cahaya hijau melingkar di kedua tangannya dengan kecepatan meninju yang cukup. Ini adalah strategi bela diri yang tidak terduga. Longhao Shen sebenarnya tidak tertangkap karena tidak siap oleh pukulan itu, tetapi ia tidak mencoba untuk melawan, dan membiarkan tinju Tan Wan membombardir dadanya. Bang bang! Dua suara ledakan mengikuti, tapi Longhao Shen tetap tidak bergerak. Tan Wan merasakan bahwa saat tangannya dipenuhi dengan energi spiritual unsur cahaya yang mendarat di Longhao Shen, tangan itu segera dihilangkan di tengah-tengah getaran, dan tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya sama sekali. Longhao Shen tidak meluncurkan serangan balasan, dan tetap tak bergerak. Tangannya membungkuk kedua sisi saat dia menatapnya dengan fokus. Melepaskan kedua tangannya, Tan Wan memiliki pandangan tak bernyawa ke arah Longhao Shen. Aku menyerah. Kata-kata ini keluar dari mulutnya dengan susah payah, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya sendiri. Dia bisa merasakan, bahwa kultivasi Longhao Shen jauh di atas miliknya, bahkan terlalu jauh di atasnya. Itu bukan hanya masalah dari energi spiritualnya saja, tetapi juga pengalamannya dalam pertempuran nyata, serta kekuatannya yang bertambah, persepsi, dan penggunaan kemampuannya. Dia berada pada level yang sangat berbeda dalam semua aspek. Longhao Shen mundur 2 langkah, dan meningkatkan jarak memisahkan Tan Wan padanya. Sihir terakhir kamu cukup kuat. Jika aku bukan seorang spesialis dalam mengendalikan frekuensi di udara, untuk menolaknya akan sangat sulit, ucap Longhao Shen. Tan Wan tersenyum pahit. Kamu tidak perlu menghiburku. Kekalahan adalah kekalahan. Itu hanya celah di antara kami berdua. Namun, aku punya 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana kamu membagi formasi tornado aku? Dan kedua, kamu sepertinya sudah sadar, bahwa aku telah belajar seni bela diri, tetapi rahasia ini hanya diketahui oleh guru aku. Bahkan Lin Xin tidak tahu tentang itu, mungkinkah guru yang memberi tahu kamu tentang hal itu? Sepertinya itu tidak mungkin, tanya Tan Wan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.